jari federal ukuran 10, panjang 154 154. Tahu tentang bagaimana cara merakit atau menyusun jari-jari. Sekarang saya akan perlihatkan kepada kalian bagaimana cara mengenali jari-jari yang bagian luar dan bagian dalam. Ini yang dari luar ke dalam. Oke, kita lihat ini. Kalau yang dari dalam keluar itu kepalanya melengkung, lebih melengkung atau lebih panjang, sedangkan yang dari luar ke dalam itu tidak begitu melengkung. Sekarang kita pisahkan dulu. Mulai dari mana saja tidak masalah ya. Ini dari arah dalam keluar seperti ini. Kenapa dia lengkungannya kuat teman-teman? Karena ketika dia dari arah luar ke dalam keluar, mereka harus sampai ke agak miring ke dalam supaya mereka bisa masuk ke dalam agak ke tengah. Ini miringnya lainnya teman-teman, agak lebih miring. Nah, ketika ini yang lawan yang kita pasang seperti ini, dia akan condong ke arah atas dan tidak bisa dipergunakan. Luar dan dalam. Kita salah menyusun ini berarti salah semuanya, satu saja yang kita masukin berarti semuanya salah.
Sudah terpasang, mari kita susun. Kita susun. Kita pakai susunan standar ya. Itu silang 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dan selanjutnya. Thank you.
Kok, ini gue jadi tunggal langsung aduh. Nah, yang apa?